Tenanawan. Asupkeun naon? Tenanawan. Ya. Oke, kali ini luar biasa sekali ya SL Musik kedatangan tiga pemuda berbahaya. Au. Dan juga dua vokalis berbauran ya. Jadi memang banyak banget nih SL Musik permintaan collab bareng sama tiga pemuda berbahaya. Dan juga Kang Sule duet ditunggu sama Salsa Bintan, aneh ya? Aneh. Ya komen tuh tunggu, pokoknya harus duet sama Salsa Bintan, kenapa? Kenapa enggak ada meminta apa? Salsa Bintan sama Anton Abok? Nah. Gitu. Saya curiga jangan-jangan ini bukan anak Anton Abok, tapi anak tukang drum. Oke, lagu-lagunya tahun enak. Ragaji Besi. Ragaji Besi dulu pernah populer tahun berapa? 90-an ya kalau nggak salah ya. Dinyanyikan oleh Deti Kurnia dan juga Kang Darso. Nah, apa Deti Kurnia teh Nini ini? Tasya. Apa teh? Enggak. Si Anton teh panca kaki. Deti Kurnia teh dulurna Mang Anton, Bibi Mang Anton mah. Oh iya. Iya. Sekarang dinyanyikan oleh cucunya, cicit ting cucunya. Ya udah, kalau begitu Ragaji Besi. Cecekitan potong besi kuragaji
kudu di bandul kucai, kudu di bandul kucai, kudu di. Banjur aku cai ala bapak hajat anu bangge. Thank you.